berkenaan dengan situasi politik semasa, ya, kalau kita lihat hari ini banyak spekulasi dan juga cercaan-cercaan di dalam sosial media kepada beberapa pemimpin termasuk negara yang pula mengenai peletakan jawatan saya. Ya. Saya ingin menegaskan ianya tidak benar sama sekali dan saya berpendapat ada kumpulan tertentu yang berkepentingan politik mahu menggugat kestabilan negara ataupun menggugat kestabilan politik negara. Sekali lagi, saya nak ulangi, saya tidak meletak jawatan dan tidak akan meletak jawatan. Malah terus bekerjasama dengan barisan kabinet yang dipimpin yang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk memantapkan pentadbiran dan pengurusan negara utamanya dalam keadaan ekonomi yang sangat mencabar akibat wabak COVID-19. Mengenai situasi politik yang kita lihat ini dalam Parti Persatu Malaysia iaitu Persatu, saya tidak perlu mengulas lanjut kerana tuan-tuan telah diperjelaskan dalam penyerahan media oleh rakan pimpinan Persatu iaitu Setiausaha Agong Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Walau bagaimanapun, saya ingin menegaskan di sini dan memberi keyakinan kepada ahli-ahli, Bersatu tidak akan lari dari landas-landas perjuangan asal mengikut perlembagaan dasar dan peraturan yang sama-sama saya membantu mengasaskannya. Justru akar umbi sama ada yang lama, yang awal, yang baru, saya menyeru marilah bersatu di bawah satu sah dan kepimpinan untuk kesinambungan dan kelestarian perjuangan kita. Itulah tema Bersatu Perjuangan Kita, saya ingatkan, iaitu kita bersatu, beramanah dan bermaruah. Parti bukan hak saya, bukan hak individu, bukan hak pengasas, bukan hak pemimpin-pemimpin, tetapi adalah hak ahli-ahli Bersatu. Dan akhir sekali, saya ingin menasihatkan kepada semua ahli politik negara ini untuk sama-sama menghayati titah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong baru-baru ini pada 18 hari bulan 5 yang menyebut jangan mengheret negara sekali lagi ke kancah politik yang tidak menentu ketika rakyat jelata masih berhadapan dengan pelbagai masalah dan masa depan yang sukar akibat pandemik COVID-19.